keajaiban datang. Petir menyambar, menembus kulit merahmu, memberimu kehidupan. Jaka, Jaka Bedeng. Dimanapun tempat engkau berguru, darah biru mengalir deras, menempuh petualangan yang keras, semua kejahatan dilibasnya. Jaka, Jaka Bedeng. Hati kecil memanggil-manggil, mengusik ketegaran jiwanya. Sampai kapan dapat kau temui guru tercinta nan perkasa? Bukan kecil si ratu ular yang membawamu pada kematian. Secepat kilat telah terlupakan, anugerah alam berimu kekuatan. Jaka, Jaka Bedeng. Dimanapun tempat engkau berguru, darah biru mengalir deras, menempuh petualangan yang keras, semua kejahatan dilibasnya. Jaka, Jaka Bedeng. Berani bernama ayah, membawamu pada kematian. Secepat kilat telah terlupakan, anugerah alam berimu kekuatan. Jaka, Jaka Bedeng. Jaka, Jaka Bedeng. Itu dia rumahnya. Ingat kalian semua, jangan sampai dia terluka atau celaka. Aku hanya ingin kalian tangkap dia secara hidup-hidup. Mengerti? Beres, Tuan. Jangan khawatir. Bagus. Tiga setan brewok tidak akan pernah mengecewakan orang yang menyewanya. Bagus. Benar, Tuan. Apalagi Tuan membayar kami dengan harga yang cukup tinggi. Perempuan itu akan kami tangkap hidup-hidup dan dalam keadaan tetap mulus. Kami tahu selera, Tuan. Bagus, bagus. Ternyata saya tidak rugi menyewa kalian. Mengerti? Mengerti. Kalau kerja kalian bagus dan cepat, maka aku akan melipat gandakan upah kamu. Mengerti? Ayo kita sekarang ke sana. Tuan Ayu, keluar kamu. Temui Akang dulu. Kalau kamu tidak mau keluar, gubukmu ini akan aku bakar. Mengerti? Lelaki bilang tak tahu diri. Setan berawak dari mana yang dibawanya? Aku ingin hidup tenang sebagai rakyat biasa, tapi selalu saja ada yang mengganggu. Sebenarnya maumu, Hidung Belang? Aku akan membeli dirimu berapapun harganya. Ditukar dengan nyawamu pun, harga diriku tak akan kujual.
Kalau kamu tidak bisa diajak kerjasama, maka aku akan menggunakan kekerasan. Silahkan kalau kamu coba. Kalian dengar mulut besar perempuan Ayu ini? Dengar, Tuan. Jangan bilang dengar-dengar. Ayo sekarang ringkus dia dan serahkan padaku. Ringkus dia. Kalian tidak jahanam brewo. Mau saja diperintah orang bejat seperti itu. Sungguh tata malu. Kurang ajar. Kami tiga setan brewo belum pernah dihina seorang wanita. Hajar dia. Kita dapat untung besar. Yeah. Tuan banyak uang sekarang, Tuan. Bagi-bagi, Tuan. Kita minum-minum di warung Pak Kosar. Ayo. Baik, Tuan. Ayo. Terima kasih atas pertolongan Kisana. Kisana luka dalam. Kisana harus segera dapat pertolongan. Kalau tidak, nyawa Kisana akan terancam. Mari ikut saya ke dalam Kisana. Ini merupakan kesempatan bagiku untuk menyerap ilmu petir yang dimilikinya. Betapa beruntungnya aku. Apa yang selama ini kuinginkan akan segera kudapatkan. Dengan memiliki ilmu petir, berarti kesaktianku akan bertambah, sehingga aku akan merajalela tanpa seorang pun yang sanggup melawan aku. Sementara kau, Jaka Gledek, kau akan kumasukkan ilmu hitam yang sangat jahat, sehingga kau sewaktu-waktu akan berubah menjadi jahat luar biasa. Kita harus segera cepat tinggalkan tempat ini. Tapi keadaanmu semakin parah, Pak Tua. Aku akan mencari tempat yang aman. Aku akan mencoba mengobati luka-lukamu, Pak Tua. Ayolah. Obat ini untuk menyembuhkan luka bakar Kisanak. Tahan Kisanak, memang agak sedikit perih. Dan obat ini untuk menyembuhkan luka dalam Kisanak. Terima kasih. Sebaiknya Kisanak istirahat dulu. Mungkin Kisanak merasa lapar. Saya akan memasakkan makanan untuk Kisanak. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan lukaku adalah dengan menghisap habis seluruh darah dalam tubuh perempuan itu. Begitu tenagaku pulih, aku segera akan melakukannya. Selagi dia tidak pernah menaruh curiga padaku.
Ian, kau bisa bergerak lebih cepat. Kau pergi saja dulu. Biarkan aku di sini sendiri. Karena keselamatanmu lebih penting. Tidak, tidak Pak Tua. Kau telah menyelamatkan aku dari bajingan Ki Malongge. Mana mungkin aku tega meninggalkan kamu dalam keadaan seperti ini. Ayolah Pak Tua, cepatlah. Dasar, kau keras kepala. Bagaimana kalau kita ketangkap lagi? Apapun resikonya, aku tidak takut. Penghuni alam gaib, seluruh roh-roh jahat yang bergentayangan di muka bumi ini, aku Ratu Nagani, penguasa alam kegelapan, ratu dari segala ratu aliran sesat, memanggilmu untuk menghancurkan semua musuh-musuhku. Wahai pengikutku, datanglah padaku. Hancurkanlah semua musuhku. Datanglah padaku. Datanglah. Sejak lama, orang tuaku sudah meninggal. Sejak aku masih kecil, aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Pak Tua. Kecuali guruku. Dan sekarang, aku bertemu kau. Aku merasa seperti menemukan orang tuaku kembali, Pak Tua. Kau mau menganggapku yang tua edan ini dan juga gelandangan menjadi ayahmu? Mengapa tidak? Kenapa? Pak Tua, apa tutur kataku ada yang salah? Atau kau tidak sudi menganggapku sebagai anak? Setan,
Aku tidak berhasil mencuri ilmu petir yang dimilikinya. Ilmu dahsyat itu telah menyatu dengan tubuhnya, sehingga tidak dapat dipisahkan lagi. Aku gagal. Aku tidak mampu. Jahanam. Berdebah. Walaupun aku tidak berhasil mendapatkan ilmu petir yang dimilikinya, tapi dia akan kubuat menjadi jahat. Akan kususupkan ilmu hitam ke dalam dirinya, dan akan kubuat dia menjadi setengah manusia dan setengah iblis yang tak terkendalikan kekejamannya. Dan dia hanya akan patuh pada perintahku. Sejak lama aku hidup sebatang kara, dan bergelandangan. Tidak ada seorang pun yang mau memperhatikan diriku. Setelah kemudian, aku bertemu dengan sahabatku, Jaka Gledha. Setelah itu, diriku. Ternyata di dunia ini masih ada orang yang memperhatikan diri. Sudahlah, Pak Tua, jangan jadi cengeng seperti ini. Yang penting sekarang kita cari tempat yang aman untuk mengobati luka-lukamu. Ya. Ayo. Ayo, Pak Tua. Kedorkan seluruh otot-otot dan urat-urat sarafmu, Pak Tua. Pusatkan segala pikiranmu. Pikiranmu jangan bercabang. Oh!
Maafkan aku, Pak Tua. Aku tidak mampu menolongmu. Ilmu Dewa Api sangat ampuh. Aku hanya mampu menahan racun di tubuhmu agar tidak menjalar kemana-mana. Tapi aku akan membawa kau kepada guruku, Pak Tua. Mudah-mudahan dia bisa membantumu. Sudahlah. Kau tidak perlu bersusah payah mengobati lukaku ini. Aku pasrah. Kalau memang ajalku sudah tiba, aku menerimanya. Aku sudah puas malam melintang di dunia persilatan, berbuat baik maupun berbuat buruk. Ya mungkin ini semua sebagai balasan atas dosa-dosaku yang pernah aku lakukan. Tidak, tidak, Pak Tua. Kau harus disembuhkan. Tidak. Pak Tua, aku akan menemui guruku dan membawanya ke sini. Tapi kau harus berjanji, kau tidak akan meninggalkan gubuk ini. Ayolah, kau harus berjanji, Pak Tua. Ayo, berjanjilah. Pak Tua, bertahanlah sampai aku datang bersama guruku. Thank you.
Jaka Gledek, sekarang kau boleh pergi dan turuti semua perintahku. Baiklah, tunakan. Maaf, mohon Kisanak jangan menghalangi perjalananku. Boleh, boleh. Asal Nona temani kami dulu bersenang-senang. Tolong Kisanak bersikap santun. Aku masih ada urusan penting. Harap Kisanak mengerti. Rasanya kami pun sudah bersikap santun pada Nona. Dan minta Nona dengan baik untuk menemani kami. Betul. Hanya sekecup ciuman saja untuk kami bertiga. Lalu kami lepaskan Nona pergi. Bagaimana? Rupanya kalian tidak bisa diajak kompromi. Kalian lebih memilih kekerasan daripada perkataan. Tidak apa-apa, Dian. Kuperingatkan, sadarlah Kisanak. Mulai sekarang, jadilah orang baik-baik. Jangan lagi berbuat kejahatan. Isilah hidup kalian dengan kebenaran. Siapa kau, Kisanak? Orang biasa memanggilku Kitopan. Kitopan? Tokoh dari aliran putih yang dulu pernah menghancurkan satu batalion kompeni. Yang dengan kesaktiannya dapat menyembuhkan seseorang yang nyaris tewas. Yang sanggup menghancurkan Bukit Karang dengan sentilan jari tangannya. Berita-berita itu terlalu dibesar-besarkan. Aku hanya manusia biasa yang selalu berpegang pada kebajikan dan memerangi kejahatan. Pergilah kalian. Isilah hidup kalian dengan kebenaran yang diridhoi oleh Allah. Terima kasih, Kitopan. Salam hormat dari kami. Guru, kebetulan sekali. Aku sudah mencari guru kemana-mana. Tidak taunya ketemu guru di sini. Guru. Aku sudah tahu apa maksudmu. Ayo, kita temuin orang itu. Ayo.
aneh. Seluruh luka di tubuhku telah sembuh. Apa yang sebenarnya telah terjadi pada diriku? Siapa yang telah menolongku? Akan aku lihat apakah seluruh ilmu kanuragan yang aku miliki telah pulih. Tubuhku terasa ringan sekali. Aku merasakan ada sesuatu yang lain di dalam tubuhku. Akan aku coba lagi. Aneh. Aku tidak bisa berkonsentrasi. Pikiranku seolah-olah terbagi dua. Harus aku coba lagi. Sebenarnya terjadi pada diriku. Itu ternyata benar-benar luar biasa. Aku tidak sanggup mengobati diriku. Satu-satunya jalan. Aku butuh darah perempuan itu secepatnya. Sebelum petir itu memutuskan otot dan urat sarafku di tubuhku. Walaupun usianya tidak muda lagi, tapi perempuan ini masih tampak cantik sekali dan tubuhnya sehat tegak. Darahnya sangat mampu untuk menyembuhkan lukaku. Kau merasa sudah sehat? Aku tahu kau pasti sudah lapar. Aku sedang siapkan makanan untukmu. Tunggulah di luar kisana. Sinar mata orang itu mengandung hawa kekejaman. Jangan-jangan dia menyimpan maksud buruk terhadapku. Aku harus waspada. Pertama-tama, dia harus memakan ramuanku ini. Setelah itu, segalanya akan lancar sesuai keinginanku.
Mari makan Kisanak. Maaf, lauknya cuma sederhana. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali terhadap Nyai. Mari kita makan sama-sama. Silakan duluan, saya ambil air dulu. Saya telah mendahului makan. Oh, tidak apa-apa. Silakan ke sana. Luka dalam ke sana cukup parah. Siapakah yang melakukannya? Saya tidak kenal. Siapa dia? Orangnya masih muda, berpakaian loreng, membawa sebilah golok pusaka. Kenapa Kisanak berseru-seru dengan dia? Saya sendiri bingung. Tanpa sebab dan tanpa alasan. Tahu-taunya dia menyerang saya. Saya tak berdaya menghadapi ilmu petirnya yang sangat luar biasa. Ilmu petir? Ya, dari kedua telapak tangannya mengeluarkan ilmu petir yang sangat dahsyat. Jaka. Sekarang tiba saatnya bagiku untuk memberikan kekuatanku. Aku sudah tidak sabar lagi ingin menghisap habis darah perempuan cantik ini. Tapi sebelum itu, aku ingin merasakan kehangatan tubuhnya terlebih dahulu. Apa yang terjadi dengan temanmu Pak Tua itu? Kasihan, dia terkena pukulan dewa api, guru. Pukulan dewa api? Ya. Ilmu yang sangat langka dan mengerikan. Oh, tapi guru harus menolongnya. Saya sudah berutang budi kepadanya, guru. Dia telah menyelamatkan nyawa saya dan kehormatan saya, guru. Guru harus menolongnya. Aku akan mencobanya. Mudah-mudahan Tuhan membantuku untuk menyembuhkannya. Terima kasih, guru. Pak Tua! Pak Tua, di mana kau? Pak Tua! Pak Tua, di mana kau? Pak Tua, di mana kau? Pak Tua, ini aku datang bersama guruku. Pak Tua. Iya. Rupanya Pak Tua sudah tidak ada di sini. Tapi guru, aku telah berpesan padanya agar dia menungguku di sini. Tapi di mana dia? Atau jangan-jangan dia diculik seseorang? Tidak ada tanda-tanda yang terjadi kekerasan di tempat ini. Lalu di mana dia? Guru, bagaimana ini, guru? Apa yang terjadi padanya, guru? Dia terkena pukulan dewa api. Aku tahu dia ada di mana. Ayo, kita susul dia. Dia pergi kemana, guru? Kita harus cepat, Yan. Nanti akan kujelaskan.
makanan. Makanan-makanan ini masih utuh. Dan kelihatannya sama sekali belum disentuh. Tapi kemana para pemilik rumah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Makanan ini mengandung racun tidur. Siapa yang melakukannya? Dan apa maksudnya? Jangan-jangan pasti ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Iblis tengkorak berdarah. Rupanya kita sudah ditakdirkan untuk bertemu kembali. Sekarang, kau harus berhadapan denganku. Beruntung kau bisa selamat dari pukulan telapak berdarahku. Tapi kali ini, jangan harap keberuntungan itu datang dua kali. Hajar! Bersiaplah menerima kematian Musa Ingsan. Nyawaku bukan berada di tanganmu, dan kau tidak akan semudah itu melawanku. Bersiaplah. Thank you.
bukan seperti suara manusia. Apakah dia yang telah menolongku? Dewa api, tubuhnya akan terasa panas seperti dibakar api yang berkobar-kobar. Berarti dia akan mencari air untuk mendinginkan tubuhnya, Guru. Betul. Kalau begitu, dia pasti ada di sekitar sungai ini, Guru. Tetapi ia tidak menyadari pantangan utama yang harus dihindarinya adalah air. Ya Tuhan, betulkah itu, Guru? Berarti dia semakin membahayakan nyawanya sendiri, Guru. Kalau begitu, kita harus segera mencarinya, Guru. Sebelum semuanya terlambat. Ayo, Guru. Lian! Ya. Ada apa, Guru? Guru, ada apa, Guru? Guru, Lian, tabahkan hatinya. Maksud Guru? Kau bertekad mencari kedua, pemuda kedua orang tua. Ya, Guru. Aku harus menuntut balas atas kematian kedua orang tuaku. Dia yang menjadikan aku yatim piatu dan kehilangan saudara-saudaraku. Dialah orang yang telah membantai kedua orang tua. Pak Tua! Tidak. Tidak. Tidak mungkin, Guru. Tidak mungkin. Tidak. Tidak. Pak Tua orang yang sangat baik, Guru. Tidak mungkin dia, Guru. Tenang, tidak mungkin, tenang. Guru. Tidak tenang. Mungkin. Tenang. Waktu itu kau belum mengerti apa-apa. Tidak masuk mungkin dia, Guru. Tidak mungkin. Radiakso malang melintang di dunia persilatan. Menganggap dirinya sebagai tokoh nomor satu yang tanpa tandingannya. Ia mendengar di sebelah utara ada seorang tokoh persilatan yang berilmu tinggi, yang bernama Parmadika, yaitu ayahnya. Dengan penuh kekejaman dan kesombongan, Radiakso datang ke tempat tinggal ayahmu,
dan mengajaknya berduel untuk menentukan siapa yang paling unggul dan patut disebut sebagai tokoh silat nomor satu. Tetapi ayahmu menolak tantangannya. Ayahmu lebih memilih hidup tenang bersama keluarganya, hidup sebagai petani. Tetapi secara licik dengan siasat yang kecil, Radiakso berhasil memaksa ayahmu untuk menerima tantangannya. Monggo Pak, didahar pisangnya. Wah. Enak kan gula? Enak toh Pak. Bimo, Garmo, sudah dulu mainnya nak. Kemari, makan pisang dulu. Ntar dulu, Bu. Opa. Bapak, apa Ibu? Bimo! Radiakso, perbuatanmu sungguh di luar batas peri kemanusiaan. Kau bisa menghentikan tindakanku, asalkan kau terima tantanganku. Pikirkanlah baik-baik, Radiakso. Tidak ada gunanya di antara kita berkelahi sampai salah satu di antara kita tewas. Mati bagi kita hanya sia-sia saja. Hanya demi sebuah nama besar yang sesungguhnya tak berarti apa-apa. Darmo! 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 Radiakso, kau bukan manusia. Di hatimu bersemayam iblis penghancur yang amat biadab. Kalau begitu, kau terima tantanganku sebelum keluargamu satu persatu mati di hadapanmu. Di mana rasa tanggung jawabmu sebagai seorang ayah menyaksikan kematian anaknya tanpa bisa berbuat apa? Kau lebih pengecut daripada seekor anjing buruk yang takut kena gebuk. Radiakso, jangan memaksa aku. Ternyata nama besarmu bukan sekedar omong kosong. Aku senang mendapat lawan sepertimu. Hei, Parmadika, mari kita bertanding di sini sampai di antara kita tergeletak dengan nyawa melayang. Radiakso, dengan terpaksa kulayani tantanganmu. Bagus, bagus. Itu memang kemauanku. Oh,
Aku akan menggunakan ajian daya kasa laksana. Ternyata ilmunya hanya sebesar jari kelingkingnya. Bastard! Lepaskan suamiku sekarang! Itulah kejadiannya, Rian. Ayahmu juga tewas di tangannya. Dan bersyukur, aku masih sempat menyelamatkanmu. Jadi jahanam ini yang sudah membantai keluargaku, Guru. Sabar, tenangkan pikiranmu, Rian. Pertimbangkan sebelum kau bertindak. Aku harus menuntut balas, Guru. Apa kau turun tangan, dia tetap akan tewas jika tidak diobati. Tapi aku harus melakukannya dengan tanganku sendiri. Aku tidak sanggup, Guru. Aku tidak tega membunuhnya. Dia sudah menyelamatkan aku. Dia sudah menyelamatkan aku. Dia rela berkorban demi aku, Guru. Aku tidak sanggup. Tenang. Kau telah mengambil keputusan yang bijaksana, muridku. Dendam tidak akan punah jika dibalas dengan dendam pula. Dendam akan sirna jika dibalas dengan kasih sayang. Nabi Aksa dalam keadaan sekarang, ia perlu pertolongan kita secepatnya. Cukup. Aku sudah bosan tinggal di dalam gua ini terus. Aku mau keluar. Jangan dulu, tuanku. Sabar. Tuanku masih harus menjalani satu pengobatan lagi. Baru bebas bergelaran di dunia persilatan. Tak seorang pun tokoh silat yang mampu mengalahkan tuanku. Segala kehendak tuanku akan terwujud. Iya, tapi aku sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku mau pergi sekarang juga. Tapi tuanku masih mempunyai satu titik kelemahan. Kekuatan dan kekebalan tuanku masih belum sempurna. Aku tidak peduli. Tunggulah dulu. Sabar. Tunggulah satu hari, dua hari lagi. Maka kekuatan tuanku akan sempurna. Tak terkalahkan oleh siapapun, tuanku. Setan dengan itu semua. Hei, kamu jangan coba-coba menghalangi jalanku. Dengan ilmu dewa api yang aku miliki, tokoh persilatan mana yang sanggup melanding aku? Tapi tuanku masih mempunyai satu titik kelemahan di tubuh tuanku. Dasar orang tua. Papa mesti gak percaya sama Mak Erot. Papa
aku mesti yang salah. Nanti kalau terjadi sesuatu padanya, aduh, Mak Erot yang kewalahan, aku yang repot. Tuan, tunggu. Ada yang hidup. Apa yang terjadi, Pak? Tampaknya desa ini hangus terbakar seluruhnya. Biadab. Sungguh biadab. Siapa yang melakukannya, Pak? Pemuda baju loreng. Pemuda berbaju loreng. Bapak tidak salah lihat. Pemuda itu yang membakar desa ini dan membunuh rakyat yang tidak berdosa. Dari telapak tangannya keluar dan membakar seluruh desa ini. Perbuatannya sangat kejam. Bapak tahu siapa namanya? Jaka Geledek yang melakukan perbuatan sekejam ini. Tidak, aku sungguh tidak percaya. Tidak mungkin Kang Jaka mempunyai hati sejahat ini. Atau ada pemuda lain berbaju loreng. Aku harus segera berangkat ke desa terdekat. Mudah-mudahan aku dapat mencegah meluasnya malapetaka.
Sebentar lagi dia akan sadar. Dian, kamu mau kemana? Aku harus pergi, Guru. Aku tidak sudi melihatnya lagi. Dian, tunggu. Apakah dengan cara demikian kau bisa menyelesaikan persoalanmu? Aku tidak tahu, Guru. Aku tidak tahu. Tapi paling tidak, aku bisa melupakannya sementara waktu. Melupakan dendamku terhadapnya. Sekaligus pertolongannya terhadapku, Guru. Berarti kau belum merelakan dendammu lenyap dengan sepenuhnya. Di hati kecilmu, kau belum dapat melupakan peristiwa yang telah lalu. Maukan aku. Sampai bertemu lagi. Kisanak. Benar, Radiakso. Aku Kitopan. Belasan tahun yang lalu, kau nyaris membantai keluarga Parmadika. Bersyukurlah, aku sempat menyelamatkan putrinya yang bungsu. Ya, perbuatanku di masa lalu memang sangat brutal dan tidak berperi kemanusiaan. Seharusnya kau biarkan saja aku mati akibat pukulan Dewa Api. Hidup manusia harus saling tolong-menolong. Tak mungkin akan kubiarkan melihat kau meregang nyawa. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk berpangku tangan menyaksikan penderitaan orang lain. Sekalipun orang itu musuh besarmu. Betul, Radiakso. Berilah makan pada musuhmu jika ia merasa lapar. Berilah minum pada musuhmu jika ia merasa haus. Apakah penyesalanku terlambat, Kisanak? Tidak ada kata terlambat bagi orang yang mau bertaubat. Terima kasih, Kisanak. Kau telah membuka mata hatiku. Mudah-mudahan dengan demikian aku dapat terbebas dari beban yang selama ini menghimpit diriku, yang membuatku tidak dapat memejamkan mata untuk beristirahat walaupun dalam sekejap. Radiakso, Tuhan Maha Besar, Ia pasti mendengar pertaubatanmu. Dian, di mana Dian? Ia telah pergi
Pergi. Pergi kemana? Ketahuilah, Radiakso. Dian Permata adalah putri bungsu Parmadika yang berhasil kuselamatkan pada waktu itu. Dian. Dian. Aku akan menyusulnya. Aku akan minta pengampunan darinya. Pergilah, Radiakso. Jika kau ketemu Dian, aku harap kau menjaganya baik-baik. Anggaplah saja itu sebagai penebus dosa-dosamu terhadap keluarganya. Aku berjanji, Ki. Aku akan menjaganya dengan segenap kemampuanku. Aku berjanji, Ki. Dian. Aku pamit, Ki. Haus, Bu. Tolong ambilkan minum dan sedikit makanan. Baik, Nona. Dari sini. Memangnya kenapa, Bu? Belakangan ini di desa sekitar sini sangat tidak aman. Maksud Ibu? Ada seorang pemuda berbaju loreng yang tindakannya sangat kejam, tidak berperi kemanusiaan. Pemuda berbaju loreng? Iya. Dia telah membakar dan membumi hanguskan desa-desa di sekitar sini. Banyak penduduk yang tidak berdosa yang menjadi korban. Ciri-cirinya bagaimana, Bu? Menurut para saksi mata, wajahnya tampan. Tetapi perbuatannya tidak sesuai karena dia sangat kejam. Dan dia membawa sebilah golok pusaka di punggungnya. Jaka. Apa Nona kenal dia? Oh, tidak, tidak. Saya hanya teringat sahabat saya. Apakah Ibu tahu ke arah manakah perginya pemuda itu? Kalau kata beberapa penduduk di sekitar sini, pemuda berhati iblis itu pergi ke arah timur setelah dia membakar desa-desa di sebelah barat sana. Terima kasih atas keterangan Ibu. Saya permisi.
Hai, Mat. Aku curiga, jangan-jangan gadis itu temannya si pemburu di baju loreng. Ya, betul. Pertanyaan-pertanyaannya mendetil sekali. Ah, kita harus mengambil tindakan sebelum terlambat. Ya, betul. Ayo kita pergi. Mari. Si teman si pemuda iblis yang berbaju orang itu. Ayo kita cepat, ayo. Sabar di sana. Tenang dulu. Saya sendiri belum yakin apakah pemuda berbaju loreng itu ada sahabat saya. Saya belum bertemu dengannya. Bohong. Sebaiknya kita tangkap gadis ini. Ya, kita jadikan dia sandra supaya pemuda iblis itu menyerah. Kalian pikir dengan menyandra diriku, pemuda berbaju loreng itu akan tunduk dan menyerah? Lagi pula, memangnya kalian mampu meringkus aku? Jangan dengarkan dia, ayo kita diserbu. Jangan halangi jalanku. Duh, kesangka kau tulis. Aku tidak mengenalmu. Tunggu, Kang. Ini aku, Kang. Wulandari. Kau tak ingat aku lagi, Kang Jaka? Jadi pada diri Kang Jaka. Aneh. Pribadinya sudah berubah sekali. Aku harus menyelidiki hal ini. Aku yakin dia berada di bawah pengaruh roh jahat atau aliran ilmu hitam. Kekuatan jaga, jaga, beri.
sebuah kejahatan di libasnya. Jaka, Jaka Bener. Dengan ini nama ayahnya, seorang pemimpin pejuang. Putri Ayuni nama ibunya, putri dari yang membawamu pada kematian. Secepat gila telah terlupakan, anugerah alam berimu kekuatan. Jaga, jaga.